Ngapain? Ada nyamuk, Mas. Nyamuk. Hai penonton setia YouTube RCTI Layar Drama Indonesia, saya Andin mengucapkan terima kasih banyak untuk semua yang sudah setia menonton Ikatan Cinta sampai sekarang. Tonton terus ya di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia dan jangan lupa untuk di-subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa untuk selalu nonton Ikatan Cita setiap hari pukul 19.45 WIB hanya di RCTI. Oke. Okay. Sus, kado dari mama apaan sih? Kan kata Oma surprise, kata Miss Kiki juga surprise. Aku kan enggak tahu surprise-nya apa. Sesama. Sister juga enggak tahu ya. Miss Kiki juga enggak tahu itu apa, tapi Miss Kiki deg-degan deh perasaan itu kira-kira apa ya? Apa ya? Aku juga deg-degan deh kira-kira kado mama buat Rena sama Askara apa ya? Hey, sudah rapi semua ya? Iya, 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 iya. Apa mak, jangan diutong. Gak usah pakai ini sayang. Terus apa di depan Uya, Boim, Putra semua udah dikasih tahu damannya? Udah. Daman ya? Udah Kiki udah ngasih tahu mereka udah, di depan semua. Oke, terus semuanya juga udah tertata dengan rapi ya? So excited. Oma, emang mau ada tamu? Ada siapa ya? Surprise pokoknya, ditunggu aja oke sayang. Ini kok Sal gak balas chat saya ya? Padahal dia sudah baca chatnya. Atau jangan-jangan Sal sudah tahu dan dia kecewa dan marah ke saya. Ya Allah, ini pikiran aku jadi kemana-mana kalau soal Sal gini. Sal, please, let me know. Kamu ke rumah kan? Kamu ke rumah untuk ketemu Al kan? Ingin rasanya aku genggam tangan kamu, Mas. Supaya hangat tanganku yang kamu rasakan. Mungkin bisa membangkitkan ingatan kamu tentang kita. Ngapain? Ada nyamuk, Mas. Nyamuk? Di mana? Nggak tahu. Mobil Randy masih ngikutin di belakang. Beruntung sekali aku punya orang-orang baik perhatian dan peduli sama kami. Di sini sendiri merindu dirimu. Engkaulah cintaku. Segala tentangmu di hatiku. Dengarkanlah diriku memanggil namamu di dalam hatiku. Tak mau ku melepas dirimu untuk selamanya. Dengarkanlah aku, ku sebut namamu. Sedetak jantungku, seluruh hatiku hanyalah untukmu. Nah tapi gimana ceritanya daerah ini ada sama kamu? Jadi ceritanya tuh gini.
kamu serius? Salah, aku tuh gak bohong. Kalau kamu gak percaya tuh, kamu lihat sendiri dalam bukunya. Ini tulisan-tulisan mama tentang penyakitnya. Sama semua jadwal-jadwal dia ke rumah sakit. Ini mama juga nulis. Hari ini, Sal telpon saya. Saya gak cerita detailnya. Saya ingin supaya Sal gak memikirkan penyakit saya. Halo, assalamualaikum, Ma. Ma, Sal punya kabar bahagia. Mama udah siap denger belum? Oke, jadi Sal dapat beasiswa, Ma. Alhamdulillah, Sal. Masya Allah. Selamat ya, Sal, ya. Mama bangga banget sama kamu. Ya, walaupun memang kita berkecukupan. Tapi dapat beasiswa karena prestasi itu benar-benar satu kebanggaan, sayang. Iya, dan semua ini itu berkat doa-doa dari mama. Doa seorang ibu itu kan yang paling mustajab, Ma. Makanya Sal minta sama mama, mama jaga kesehatan, terus sehat, panjang umur. Ya, biar bisa temenin Sal terus dan mendoakan Sal. Oke? Okay? Bu, infusnya sudah terpasang. Saya permisi dulu ya, Bu. Mama lagi di rumah sakit. Kok nggak bilang? Mama nggak apa-apa, Sal. Ma, please, Ma. Jangan ada yang ditutup-tutupi lagi. Please, Sal minta jujur, Ma. Mama sakit apa? Sal, sebenarnya Mama harus transplantasi ginjal, sayang. Tapi kamu nggak perlu khawatir. Happy. Dia gak mau kasih kabar-kabar yang bikin aku jadi drop kepikiran. Cuma waktu dia cerita akhirnya dia dapat pendonor, dia tuh udah ngomong, dia udah ngebayangin gitu. Nanti dia bakal hadir di pernikahan aku, di wisuda aku. Pengen lihat aku kerja. Aku jadi sedih karena ternyata banyak banget harapan mama kamu yang belum terwujud. Kayak aku penasaran banget kenapa Tante Rosa nyobek halaman itu. Kalau nggak penting, nggak mungkin dong sampai disobek sama Tante Rosa. Shena, ya apapun itu, gak ada alasan buat aku, buat kamu ngeraguin Tante Rosa.
Karena aku yakin banget dan aku ngelihat dengan mata kepala aku sendiri, Tante Rosa tuh sayang banget sama adiknya Sienna. Jadi sekarang, memori yang aku mau simpan di kepala aku, semuanya yang baik-baik aja. Tentang Mama, tentang Tante Rosa yang udah luar biasa jadi support system buat adiknya selama Mama hidup. Udah, itu aja udah. Enggak. Aku yakin ada sesuatu yang tante kamu sembunyiin. Dan kalau aku bisa tahu itu apa, mungkin aku bisa dapetin job jadi BA di Maharatu. So, why not? Oke. Okay. Sekarang apa kamu gak mau ke Pondok Pelita buat nyambut sepupu kami? Ya juga sih. Mereka pasti lagi ngumpul sekarang. Ya udah, aku siap-siap dulu ya. Makasih udah diingetin.